السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, janganlah kamu berkata-kata ketika khatib sedang berkhutbah, walaupun dengan menegur rakan di sebelahnya dengan perkataan diam sekalipun, maka hilanglah pahala Jumat kamu. Maka dari itu janganlah kita melakukan perkara-perkara yang batil, yang ini sia-sia. Marilah kita sama-sama mendengar dengan khusyuk dan khuduk, semoga kita mendapat keberkatan dan kefahaman agama, dunia dan akhirat, insyaAllah. حي على الفلاح.